Permainan sermon. Nah, sermon ini memang sebuah permainan yang berada di wilayah pesisir yang kemudian sangat berdekatan dengan wilayah pegunungan. Jadi sermon ini adalah sebuah permainan yang digunakan oleh anak-anak ketika mereka menggunakan sebuah tongkat yang terbuat dari pohon kukun namanya, kalau istilah di wilayah Garut Selatan itu, dari pohon kukun ini dibuat seperti sejenis tongkat yang kemudian mereka akan beradu dengan lawannya, dan siapa yang mengenai tongkat itu kaki lawannya, maka dia akan mendapat kemenangan dari permainan sermon ini. Sermon, sermon itu kita memiliki ketangkasan. Karena sermon menggunakan satu kayu yang kurang lebih panjangnya itu setengah meter kurang. Jadi kita kalau kena ke ini, ke bitis, berarti kita kalah. Menjaga supaya kita belajar menjaga diri, tetapi tidak menimbulkan permasalahan. Itu hanya permainan. Bisa juga itu masuk olahraga tradisional, karena itu menggunakan fisik. Sermon ini lahir tentu saja banyak permainan-permainan sejenis yang sama di Nusantara gitu, yang ada di tiap wilayah-wilayah adat terutama, atau dekat masyarakat adat yang masih memegang tradisi, adalah bagian dari keterampilan seorang anak untuk mempertahankan dirinya, wilayahnya, dan kemudian budayanya yang akan menjadi bagian dari penjaga di sekitar wilayah tersebut. Nah, sermon dipengaruhi oleh berbagai macam budaya, terutama kaitan tidak menyakiti lawannya, kemudian tidak menjadi bagian dari upaya untuk memukul lebih keras, tetapi keterampilan itu didapat ketika dia bisa loncat kakinya untuk menghindari pukulan. Kemudian keterampilan kaki ini juga sangat dibutuhkan oleh seorang anak yang berada di pesisir dan kemudian langsung ke pegunungan, karena tentu akan memiliki derajat tanah yang sangat menukik ke atas, dan sangat dibutuhkan sekali kekuatan kaki ini. Maka kaki menjadi bagian dari permainan sermon ini. Eta biasana diangena tina kai kukun supados kiat. Kalau bambu ada aya hinisan. Mohon janten ngadamel lagi awina geun teu kaina teu ageung alit. Pami ageung mah abot. Janten tiasa metrik. Janten petrik gitu. Jadi supaya leles gitu. Curuk tah si curuk ieu mohon. Janten tek ngelepes jeureuk masuk. Nah gitu. Permainan sermon beradu antara lawan satu lawan satu, dan kemudian mereka akan memegang tongkat yang terbuat dari buah kukun, memukulkan ke lawannya. Siapa yang duluan mengenai kaki lawannya dan kemudian lawannya memiliki keterampilan, dia loncat dan sebagainya, maka dia akan menjadi seorang pemenang. Sermon ini sangat terkenal sekali di wilayah-wilayah yang pesisir selatan, karena beda dengan pesisir utara. Pesisir utara yang landai dan kemudian tidak langsung ke pegunungan, dan kemudian kekuatan tangan itu menjadi bagian yang paling utama. Tetapi kalau di pesisir selatan yang langsung ke pegunungan, maka kaki ini menjadi tumpuan yang kemudian menjadi sebuah permainan. Sampai sekarang masih ada dan dimainkan oleh anak-anak, terutama di masyarakat adat sermon ini, dan mudah-mudahan menjadi bagian dari upaya keterampilan seseorang anak dalam mengolah tubuhnya untuk mempertahankan budaya ini.